Sawetara iku sedulur kanggo nglancarno aksine nyolong motor salah siji warga Kandang Mas ngaku intel lan uga wis dibekuk Satuan Polres Kudus. Polres Kudus ngringkus pelaku pencurian sepeda motor warga saka jalano aksine. Wong nom saka desa Kandang Mas karo inisial AM sing umure 26 tahun ngaku intel saka Sumatera. Tersangka dicekel karo Satreskrim Polres Kudus tanggal 9 Desember 2022 lan barang bukti sepeda motor curiane. AKP Danang Sri Wiratno Kasatreskrim Polres Kudus jelasno, saka nglancarno aksine, wong nom iki mbentak korban lan ngancem bakal diperkosa yen korban bengok. Delok motor ning omahe digawa karo intel gadungan, korban langsung bengok lan njaluk tulung karo warga sekitar, lan aksi iku akhire digagalno warga. Pelaku AM ngaku nekat nglancarno aksi pencurian amarga dikongkon kancane. Awake ngaku dadi intel lan ngaku tau cedhak karo anggota intel saka Sumatera. Waktu itu kejadian sekitar pukul 3 sore. Pelaku mengaku anggota intel dari Sumatera, mendodok, menggedor pintu korban, rumah korban, akhirnya korban keluar, diancam, jangan bengok-bengok, intinya kan gitu. Korban jangan bilang kepada siapa-siapa, akhirnya karena takut korban masuk, pelaku membawa sepeda motor yang berada di teras, dengan cara menuntun. Pelaku dua orang. Sementara temannya? Untuk sementara yang berhasil diamankan semuanya satu orang. Mungkin ya terpaksa itu. Terpaksa kenapa? Ya karena mau pulang. Pulang kemana? Pulang dari jalan. Dari mana? Dari jalan-jalan. Entah. Itu emang sengaja nekat mau mencuri atau bagaimana? Ya sama teman saya itu, teman saya yang kasih gambaran, terus saya disuruh. Ya udah nggak apa-apa. Pelaku saiki diamano ning Mapolres Kudus lan barang bukti siji unit sepeda motor. Pelaku terancam hukuman 4 tahun penjara karo dijerat pasal 323 KUHP, subsider 53 KUHP. Mas Rukin, Simpang 5 TV.